Setiap kali subjek seni lukis diperkatakan, sudah tentu nama-nama tokoh pelukis seperti Pablo Picasso dan Leonardo da Vinci akan diagungkan. Sebaliknya di Sabah, kerjaya sebagai pelukis belum lagi mampu untuk berdiri kukuh, apatah lagi jika dijadikan sebagai kerjaya utama untuk mencari rezeki. Bagi Abdul Ma Abdullah, selepas hampir 20 tahun berkecimpung dalam dunia seni lukis, penerimaan masyarakat di Sabah masih lagi rendah. Malah, pendapatan juga katanya datang bermusim. Mak yang mempunyai bakat melukis sejak di bangku sekolah rendah lagi juga berharap ada pihak dapat tampil ke hadapan untuk mengetengahkan seni lukis di Sabah. Ia kerana negeri di bawah bayu ini kaya dengan sumber aspirasi dalam seni lukisan. Selain kaya dengan sumber alam, Sabah juga mempunyai masyarakatnya yang pelbagai kaum dan elemen ini merupakan aspirasi berharga bagi para pelukis untuk menghasilkan karya. Sebenarnya kami seorang pelukis di sini, yang paling penting adalah pendapatan. Tetapi untuk permintaan itu adalah kurang. Mungkin di negeri Sabah kurang kedudahan tentang bidang lukisan atau saya tidak tahu macam mana. Jadi saya harap ada pihak-pihak tertentu lah yang boleh membantu menolong kami. Anak kelahiran daerah Semporna ini juga berkongsi mengenai apa yang terbuku di hatinya. Beliau meruahkan rasa mengenai laman seni. Katanya, walaupun laman seni ini terletak di tengah bandar raya, tetapi kehadiran orang ramai, apatah lagi pelancong ke laman seni itu tetap suram. Mak juga berharap ada pihak yang akan dapat melakukan sesuatu agar dapat membuka mata masyarakat mengenai kewujudan laman seni itu. Dalam masa sama, ia juga mampu dijadikan sebagai salah satu lokasi pelancongan. Beliau juga berharap dapat menjalin kerjasama dengan kerajaan negeri dalam usaha mengetengahkan ikon pelancongan di setiap daerah yang disampaikan melalui lukisan. Beliau yakin inisiatif ini akan mampu mengetengahkan keunikan produk pelancongan yang terdapat di Sabah.